Siang. Siang. Mbak, ya. Pantai di mana? Di sana, Pak. Di sana? Ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, dadah. Good morning, good people. Masih berjumpa dengan Tresya di pastinya ya, welcome back to my YouTube channel. Dan kesempatan kali ini saya mau kasih tahu sama teman-teman semua ya. Saya akan visit Mukolanta National Park. Itu dia adanya di Krabi ya, Thailand. Jadi Koh Lanta ini merupakan bagian dari Krabi ya, provinsi Krabi. Ini tuh tempatnya besar sekali, jadi kita bisa visit beberapa tempat seperti viewpoint atau beberapa area. Jadi nanti saya akan show di tempat-tempat yang akan saya kunjungi ya. Dan karena lagi-lagi ini masih di COVID situasi ya, masih pandemik ya, jadi suasana di sini tuh sepi. Jadi kita bisa menikmati indahnya Koh Lanta ya di National Parknya itu dengan leluasa. Tapi pastinya jangan lupa selalu ya, kita harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti bukan nanti ya, saya sekarang akan jalan mungkin sekitar 5 menit. Nanti saya akan explain di tempat-tempat yang saya akan visit di Koh Lanta National Park ini. Oke, okay, so are you ready, good people? Let's go! Guys, saya mau ke atas ya. Itu namanya lighthouse atau apa ya, pemancar ya, atau apa namanya itu kalau bahasa Indonesianya ya. Nanti saya mau ke atas, so ya mari kita ke atas. Dan ini panas banget ya, ini jam 12.30, jadi ya siap-siap aja kita menggosong, tapi it's okay. So ya, yeah, let's go. Nah, good people, sekarang kita udah ada di atas ya dari lighthouse-nya, dan pemandangannya seperti ini. Di sebelah kanan itu dia pantai, dan di sebelah kiri itu ini ya, kalian bisa lihat hijau banget pemandangan. Karena emang ya Koh Lanta ini juga sangat green ya, sangat hijau. Dan kalian kalau kesini hati-hati ya, karena banyak monkey atau banyak monyet ya. Jadi kalau tas kalian itu harus kalian bawa terus, karena nanti dicuri ya sama si monyet-monyet. Jadi itu sedikit informasi, dan kita akan ketemu lagi di tempat-tempat berikutnya di National Park Koh Lanta. Oke? So, see you later. Teman-teman semua, selain kalian lihat viewpoint dari lighthouse, kalian juga bisa ini ya mendaki ya. Cuman kami nggak mau mendaki karena itu agak sedikit jauh ya. Jadi mungkin 1 atau 2 jam mendaki di sana, atau mungkin kalian juga bisa ya lari-lari sore di sini, atau cuman sekedar enjoy tuh, lihat tuh pohonnya cantik ya. Terus atau kalian juga ini cari kayak kerang-kerang gini di pantai. Dan ya seperti itu aja ya, National Park di Koh Lanta ini. Jadi saya harap video saya bermanfaat buat teman-teman. Siapa tahu ada yang mau main-main ke Koh Lanta dengan lihat video saya. Jadi itu aja, terima kasih sudah menonton video Tresya, dan I will see you in my next destination. Oke, okay? Ciao.
to Bamboo Beach. Ini teman-teman Bamboo Beach ya namanya. Jadi ini tuh deket sekali sama National Parknya Koh Lanta ya. Jadi kalian kayak cuma nyetir atau drive itu 4 menit sudah sampai di sini. Dan ini cantik sekali ya pantainya ya. Dan bisa kalian lihat nih dia punya apa namanya pasir putih banget. Dan ya saya mau main-main di sini. Siapa tahu teman-teman juga mau visit ya kalau kalian ke Koh Lanta, Bamboo Beach ini juga recommended ya. So ya itu aja yang bisa saya kasih tahu saat ini. Nanti kita ketemu lagi ya di tempat berikutnya. Saya mau ke sana. Let's go. Teman-teman semuanya, good people, the next beach itu Ao Nui ya beach. Dan kita itu di sini tempatnya agak jauh ya ke bawah, nggak begitu jauh, jadi saya mau jalan kaki and kita lihat ya apa bisa snorkeling di bawah or not, but kayaknya pantainya juga indah, so let's go. Jadi jalan 1 menit aja dan udah sampai ya di pantai Aunoa sini. Dan bisa kalian lihat ini luas sekali ya dan gak ada orang ya, cuman saya tuh sama teman-teman di situ. Dan ya mari kita menikmati ini. Dan saya harap mungkin ada teman-teman yang mau ke Koh Lanta, kalian bisa nonton video saya. Mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton video saya. And I will see you in the next video. Bye.